Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, 15 Ramadan, merupakan hari saya yang kelima saya berada di LKIM. Alhamdulillah, saya dapat memahami dan melihat bahawa LKIM ini mempunyai potensi yang besar dalam terlibat secara langsung dengan security food negara. Saya mengharapkan semua kaki tangan LKIM memberikan sokongan kepada saya untuk kita membawa LKIM ini ke satu tahap yang lebih baik, iaitu LKIM akan dikenali sebagai agensi yang mendepani industri perikanan negara. Industri ini tidak dapat diwujud jika tidak ada nelayan. Alhamdulillah, negara kita mempunyai lebih kurang 130,000 nelayan. Dan saya mengucapkan terima kasih bagi pihak rakyat Malaysia kepada semua nelayan-nelayan kerana mereka lah bertungkus lumus kita mendapat ikan. Mereka bertarung di gelora laut dan kadang-kadang mereka terputus sumber pendapatan. Maka di sinilah LKIM datang untuk bersama-sama membantu mereka. Dan pengorbanan mereka kepada negara amat besar. Dan insya-Allah saya dalam tempoh yang singkat ini akan cuba sedaya upaya untuk memberikan sokongan dan memahami masalah-masalah nelayan. Kalau kita baca dan dengar daripada negara-negara luar, ramai jutawan dan syarikat-syarikat besar yang dalam involved dalam perniagaan perikanan ini. Jadi inilah hasrat saya supaya LKIM akan dapat membawa industri ini, mendepani industri ini dan membawa perubahan kepada masyarakat layak nelayan. Dengan cara ini sahaja kita bekerja, tidak mengikut masa walaupun budaya pejabatnya ada, tetapi semangat kita mesti rubah. Orientasinya adalah orientasi perniagaan. Kerana orang berniaga ni tidak kira masa dan tidak kira waktu untuk bekerja, yang pentingnya matlamat yang diletakkan, yang disasarkan akan tercapai. Jadi saya mengharapkan dalam tempoh ini kita cuba secara drastik untuk sama-sama mendepani industri ini dengan kerja kuat. InsyaAllah dengan kerja kuat ini, Allah akan membantu kita dengan amal kita yang baik, dengan khidmat kita yang baik. Allah akan bantu untuk kita dapat berjaya dalam cita-cita kita untuk mendepani industri perikanan negara. Kerajaan di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Mahidin Yassin memberikan komitmen yang tinggi, begitu juga menterinya Yang Berhormat Datuk Seri Ronald Kennedy juga memberikan komitmen yang tinggi untuk mengangkat martabat nelayan di seluruh negara. InsyaAllah kita doakan semoga usaha-usaha yang kerajaan lakukan ini dapat memberikan hasil yang baik dan dapat merubah kehidupan rakyat, juga mengukuhkan industri perikanan negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.